karena kita akan membahas tentang apa saja tandanya bila pasangan Anda ini adalah benar jodoh Anda. Salam Rahayu, kembali lagi dengan saya Dewi Suntari. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Bahasan kita kali ini cocoknya untuk Anda yang sedang menjalin hubungan dengan seseorang, karena kita akan membahas tentang apa saja tandanya bila pasangan Anda ini adalah benar jodoh Anda. Sering saya sampaikan bahwa jodoh itu di tangan Tuhan. Memang tidak seharusnya bila ditanyakan kepada sesama manusia. Tetapi ada beberapa hal yang bisa menunjukkan bahwa orang ini layak kita sanding di pelaminan. Maka dari itu, dulu pernah saya bagikan apa saja tandanya bila seseorang adalah jodoh kita. Tidak kurang, ada 13 ciri-ciri yang saya sampaikan ketika itu. Sebagian dari Anda mungkin masih ingat. Berangkat dari bahasan tersebut, saya pun tidak jarang menerima pertanyaan dari mereka yang penasaran tentang apakah orang yang sedang dekat dengannya saat ini memang akan menjadi pasangan sejatinya. Untuk itu, agar lebih jelas, kali ini akan kita ringkas menjadi 3. 3 tanda yang menunjukkan bahwa orang ini memang jodoh Anda. Tandanya yang pertama adalah Anda merasa nyaman bersama dia. Karena nyaman, maka tidak pernah ada rasa bosan atau jenuh meskipun selalu bersama. Perasaan Anda selalu tenang, gembira, dan orang ini sekaligus menjadi obat atas segala kesedihan Anda. Bila berjauhan, ada rasa rindu dan ingin berjumpa, tidak peduli siang atau malam. Kalau si dia tidak ada, Anda merasa ada yang hilang. Sebaliknya, dia pun merasa demikian. Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua adalah Anda berdua saling menerima. Apapun yang terjadi pada masa lalu Anda, dia tidak terlalu memikirkan itu. Tidak pernah mengungkit masa lalu. Karena baginya, yang terpenting adalah siapa Anda sekarang. Masa kini dan masa depanlah yang perlu diperjuangkan. Jadi tidak ada tapi-tapian, tidak ada keraguan. Contoh, sering sekali orang bertanya pada saya, bilangnya, "Bu, saya itu sayang sama dia, tapi dia begini, dia begitu, baiknya saya lanjutkan atau tidak?" Pertanyaan semacam ini menandakan bahwa dia bukan orang yang terbaik untuk Anda. Sebab jika benar dia yang terbaik, maka tidak akan ada kata tapi. Terakhir, tandanya yang ketiga adalah Anda berdua saling percaya. Tidak ada rahasia, justru saling berbagi dan saling menjaga rahasia satu sama lain. Jadi bila saat ini Anda punya pasangan, tetapi masih ada hal-hal yang tidak bisa Anda sampaikan kepada pasangan, itu tandanya hubungan ini memang belum saatnya dibawa ke pelaminan. Lebih baik tidak terburu-buru dan kenalilah pasangan Anda dulu. Kita cari yang tepat, bukan sekedar cepat. Bila memang jodoh, tidak akan kemana, dan pada akhirnya akan bersanding juga. Harapan saya tentu saja agar Anda segera dipertemukan dengan yang terbaik, yang tulus mengasihi Anda dan selalu rukun untuk seterusnya. Akhir kata, sampai di sini saya cukupkan, kurang lebihnya demikianlah 3 pertanda bahwa si dia benar-benar jodoh Anda. Semoga memberikan sedikit wawasan. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu.